Rasa sesal yang selalu menghantuiku. Zombie apocalypse. Hai para sahabat Kukut Easy. Pada kesempatan video kali ini kita berdua mau kasih video game sesuai dengan request teman-teman yang kemarin udah sempat nge-DM Instagramnya Mbak Bunga dan udah juga sempat nge-DM-nya Instagram saya sendiri. Bahkan kalian juga kemarin yang komen ya di video sebelumnya. Ya, terima kasih buat kalian yang sudah request. Yang dukung, yang belum dukung jangan lupa nih klik tombol subscribe-nya dan like. Dan apabila menurut kalian video ini menarik bahkan menghibur, silakan kalian bantu untuk share ke sosial media kalian. Ya, kalian miliki. Dan jangan lupa komen lagi ya. Nah, jadi setelah video ini kalian bisa tulis di kolom komentar mau request, mau minta buatin video apa lagi ya. Oke, jadi kali ini kita mau buat gamenya Game Whisper tebak lagu ya. Tebak lagu dari pencipta. Bukan pencipta sih. Bandnya maksudnya dari band apa lalu judulnya itu judul lagu itu judul apa ya gitu ya. Kalau penciptanya nanti sama-sama nggak tahu teman-teman karena kita di sini betul agak lumayan kesulitan ya kalau mbak yang pencipta bahkan pengarang. Oke, kayaknya langsung aja ya. Kasihan teman-teman yang udah lama nungguin. Oke, jadi kali ini kayaknya Mbak Bunga dulu yang kita kasih tugas untuk nebak lagunya ya. Boleh. Ya, nggak apa-apa ya. Mau pakai ini? Nolah, nggak kedengeran. Sip, mantap. Nah, di sini saya udah nyiapin lagunya di sini teman-teman. Kita sudah nyiapin 3 buah lagu masing-masing. Dan nanti apabila yang salah, kita kasih hukuman coret mukanya pakai ini teman-teman. Ya. Ini maksudnya 2, bukan sekaligus kita coret 2, tapi pilih salah satu ya yang mana. Oke, langsung saja, jangan berlama-lama lagi. Ayo, tebak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu yang dulu kau mau, kadang ingat, kadang tidak. Oke, teman-teman ada yang tahu lagunya tadi itu judulnya apa? Oke, saya ulangi sekali lagi ya. Kau yang dulu aku mau, kadang ingin kadang tidak, bagaimana dirimu? Kau yang dulu ku mau, kadang ingat kadang tidak, bagaimana dirimu? Terus yang terakhir tadi? Kau cantik hari ini. Kau cantik. Itu nggak salah dari. Ayo judulnya dulu tebak. Judulnya kau cantik hari ini. Ya benar. Sekarang penciptanya siapa? Bandnya band Lobo. Siapa? Lobo. Siapa teman-teman dia? Benar nggak teman-teman? Benar ya teman-teman lo. Lobo. Coba yang dijelasin dulu sama teman-teman biar jelas. Judul lagunya Kau Cantik Hari Ini, bandnya band Lobo. Band Lobo ya. Oke, benar sekali. Coba nyanyi dulu dong lagunya. Nyanyiin dulu. Nyanyi. Jadi kita langsung lanjut ke lagu yang kedua ya. Oke, sudah siap? Siap.
Jadi yang satu tadi benar ya. Mbak Bunga udah benar nebak lagunya. Jadi di sini kita mulai ke lagu yang kedua. Asal-asal yang selalu menghantuiku di saat menampakkan dirimu manis. Apa mau ulangi lagi? Ulangi lagi. Walau kini engkau sudah menjadi milik. Ayo, teman-teman. Ada yang tahu lagu tadi, teman-teman? Macam-macam. Rasa sesal yang selalu menghantuiku. Oh, tahu aku itu. Di saat itu kucampakan sesuai dirimu manis. Walau itu kau ingin kau sudah. Pria yang menyanyikan lagu itu, guys. Itu judulnya pasti. Siapa ya? Namanya siapa nih? Gak tau. Gak tau siapa. Judul lagu ini Bunga. Salah. Apa kok pede banget ya, guys? Pede banget. Judul lagunya Bunga. Yang nyanyi yang jelas dong, biar teman-teman yang nyanyinya, Iksan Idol. Judul lagunya Bunga. Benar sekali, teman-teman. Mau tahu teman-teman lagu yang paling benarnya? Di saat ku campakkan dirimu manis. Walau kini engkau sudah menjadi miliknya lagi ku. Oke, langsung kita masuk ke video yang ketiga ya, teman-teman ya. Rinduku ini bagaikan di ujung hati. Cinta ini. Rinduku ini bagaikan. Wah, mantap, teman-teman. Gua belum sempat nyanyiin sampai selesai, dia udah tahu, teman-teman. Lagunya siapa? Judulnya Ilusi Tak Bertepi. Lagu siapa? Lagunya. Ayo. Lagunya dari Satu, kita kasih waktu ya, teman-teman, sampai 5 detik ya. 1 2 3 4 Bener, teman-teman. Hijau daun ilusi tak bertepi. Oke. Mari kita saksikan lagunya. Rinduku ini bagaikan di ujung hati. Cinta ini bagai ilusi yang tak bertepi. Oke, teman-teman. Mbak Bunga benar semua ya, teman-teman ya. Jadi enggak dicoret. Oke, gantian ya. Iya dong. Mengapa kau mempertahankan cinta? Pedih, menyakitkan. Kau masih saja membutuhkan dia. Ini lagu atau puisi ya, teman-teman ya? Kalau aku nyanyi pasti tahu. Coba liriknya diulang. Mengapa kau mempertahankan cinta? Pedih, menyakitkan. Kau masih saja membutuhkan dia. Gak tahu, teman-teman. Liriknya udah gak jelas ini, teman-teman. Udah gitu. Dikasih clue sedikit karena gue tuh sayang banget sama dia ya, karena saya tadi tuh gak dicoret. Ini lagunya lagu cewek. Cantik. Cantik kayak sayang ya? Kan paling cantik. Istri gue yang paling cantik ya, teman-teman ya. Betul. Oke, kita balik lagi ke tebak lagu tadi, kasihan teman-teman ya, yang udah nungguin. Jadi lagunya coba diulangi lagi, diulang lagi liriknya. Mengapa kau mempertahankan? Mengapa kau
kau mempertahankan cinta? Kenapa kau mempertahankan cinta? Pedih, menyakiti. Pedih. Kau masih saja membutuhkan dia. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Oke teman-teman. 8, 9. Tidur, 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 tidur. Enggak tahu teman-teman. Gua nyerah, gua nyerah. Begini nih teman-teman nyanyi. Mengapa kau mencoba? Sip. Oh, bukan, bukan. Mengapa kau mempertahankan cinta pedih menyakitkan? Kau masih saja membutuhkan dia. Judul lagunya itu yang benar dari Terry. Oke teman-teman, kali ini dia kalah guys. Dia salah menebak judul lagunya. Bukan salah sih, dia malah nggak tahu sama sekali dengan lagu dan judul ini. Lagunya itu Terry. Terry. Dan harus. Judulnya, judulnya. Harusnya kau memilih aku. Harusnya kau memilih aku. Oh yang lagunya. Harusnya kau memilih aku. Seperti itu, seperti itu. Dan saya akan coret ya yang bagian kalah. Udah kok banyak nih. Tidak banyak. Ya ampun teman-teman. Cantik ya. Ya sama ya enggak teman-teman. Soal nomor 2. Oke, kita lanjut ke lagu yang kedua. Tri ding 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 ding. Yang kemarin ku melihatmu. Kau bertemu dengannya yang kemarin. Kemarin ku melihatnya. Melihatmu. Melihatmu. Kau bertemu dengannya. Selingkuh, cetok pasti. Kemarin ku melihatnya. Yang kemarin. Yang kemarin. Ku melihatmu. Ku melihatmu. Ya. Kau bertemu dengannya. Kau bertemu dengannya. Kemarin. Perasaan. Saya nggak kemana-mana kemarin teman-teman ya. Saya ini di rumah aja teman-teman. Kuis oh, games. Oh kuis games ya. Aduh semutan. Kemarin. Satu. Kemarin. Dua. Yang kemarin ku melihatmu kau bertemu dengannya. Satu. Kemarin, dua. Kamu bertemu empat, dengannya. Lima. Meli Guslo. Tujuh no. Empat, sembilan. Sembilan sembilan. Nggak tahu, nyerah saya, nyerah. Kalah lagi. Ini cowok ya teman-teman, lagunya Asal Kau Bahagia. Sih. Asal Kau Bahagia, lagunya siapa itu? Armada. Kemarin. Oh bukan ya. Yang kemarin ku melihatmu. Kau bertemu dengannya. Tidak lupa mencoret-coret. Mau yang hitam atau yang ini? Ya, gua mah pasrah aja ya. Biar agak hitam dulu. Lebih bagus. Coret hidung mancungnya ini. Sedikit. Oke, jadi kita lanjut ke lagu yang ketiga. Sik. Pasti ayah yang ketiga ini tahu dengan lagu ini karena di rumah saya sering nyanyiin lagu ini di rumah. Lagunya Selalu Ada Cerita Tersimpan di Hatiku Tentang Kau dan Trinidining. Selalu ada cerita tentang kau dan dia. Kau tersimpan di hatiku. Di selalu hatiku. Ada cerita tersimpan di hatiku tentang kau dan Trinidining. Kau dan dia. Pastinya dan dia ya. Bukan. Dan hujan. Dan hujan. Hujan. Judulnya pasti itu hujan. Selalu ada cerita
tersimpan di hatiku tentang kau dan hujan. Pasti tahu, maksudnya nggak tahu mas? Enggak, nggak lupa beneran. Siapa ya? Hujan yang pasti ya. Utopia hujan ya. Teman-teman. Jadi alhamdulillah kita di sini nggak dicerit lagi. Nah, teman-teman, mungkin ini saja video games dari kita berdua. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan subscribe. Oke, see you next time video. Dadah, bye-bye.